masalah visa. Kenapa visamu? Visa kan masih 1 tahun tuh, ya enggak? Masih tahun depan lah habisnya kan. Cuma saya kan pulang nih. Tapi masalahnya kan saya kan paspornya kan kemarin hilang tuh. Udah bikin lagi sih, udah. Nah, giliran dia itu yang mati malam. Dia sendiri yang mati. Malah kemarin katanya telepon terus. Sekarang dianggap dianya yang mati. Lah kenapa nggak tanya agennya tuh anak-anak ini? Kalau mepet kan tanya agen. Halo, terus? Halo, Miss. Ha, terus? Iya, terus kan aku disuruh di SMS nih memajikan kemarin kan, tanyain katanya masalah visa kamu gimana, katanya bikin lagi apa enggak, katanya aku enggak tahu, bilang gitu kan. Paspor kamu kan udah jadi, katanya posisi kamu kan mau pulang tuh, mau pulang Indo. Iya, nanti aku tanyain, bilang gitu kan. Terus aku SMS sama Koko Stefan tapi belum dibalas, katanya kemarin tuh pada libur, jadi aku tunggu sampai sekarang tapi belum juga dibuka gitu. Oke, sebentar. Kamu anaknya Bandung? Iya, aku anaknya Bandung. Namamu siapa? Siapa? Dok, aku nggak inget satu-satu loh, dok. Aku mana inget anaknya Bandung satu-satu, sayang. Loh, ya jangan gitu, dok. Ya nggak adil no buat saya. Kamu nyuruh aku inget satu-satu anak di depanku, yuk juga banyak. Bener nggak? Yuk, jangan gitu, no. Yang namanya anak kan banyak juga. Namamu siapa? Sekali lagi kamu ngomong sekali lagi. Kamu di majikan itu sudah berapa lama? Aku nggak ada datamu, Mbak. Aku nggak tahu siapa kamu, sayang. Nama majikanmu siapa? Nama majikan? Siapa? Terus kamu maunya gimana? Aku suruh gimana? Lah kamu sudah laporan sama staff lain. Lah ngapain laporan sama aku, sayang? Gak ada yang respon. Gak ada yang direspon, maksudnya gitu loh, Miss. Makanya aku cari Miss Yuni. Oke. Terus aku gak ada visamu, gak ada apa-apa. Dan kamu kalau telepon jangan hari Sabtu Minggu kayak gini, Mas sayang. Hari biasa di mana bisa komunikasi. Kalau pas tanggal merah kan kita sibuk sekali. Paham enggak, sayang? Iya. Kalau tanggal 5 bisa libur enggak? Miss Yuni, aku datang ke situ loh. Oh, wah, tanggal 5 aja, Mas sayang. Soalnya kan kenapa? Tanggal 5 ya, Mas. Ya, apa? Aku datang ya. Haulah, tadi tak cek mana ya. Oke, bye-bye. Oke, buat mbak-mbaknya yang di luar sana tuh kalian tuh aneh loh, Mbak. Kadang-kadang kalian tuh cari staff lain, sama-sama Bandung kan staffnya banyak. Lah kamu berpikir bahwa nyari aku pasti aku tahu semua. Ya enggak, no. Kamu harus kasih datanya ke aku, fotoin datanya ke aku, baru aku tahu siapa kalian. No. Lah kalian ngomong, Miss Juni kan sudah ketemu sama aku loh. Ya tidak semuanya saya ketemu, no. Kan satu-satu orang saya tidak tahu, Mas sayang. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya di luar sana, kalaupun kamu anaknya Bandung, jangan dipikir bahwa aku itu ahli sulap atau ahli dukun gitu loh, Mbak. Jadi kalian harus berpikir bahwa kasih tahu saya apa yang terjadi dan siapa kalian. Itu aja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Amin.